Man, buang apa tu man? Buang puyuh. Itu je? Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. Kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register account melalui affiliate link di bawah. Dan untuk confirmkan korang team Hanzo ataupun tidak, boleh WhatsApp admin saya melalui WhatsApp link di bawah. Jadi hari ini saya nak ajar korang berkenaan chart pattern, dan chart pattern ni dia datang dalam pelbagai bentuk dan pelbagai kategori, tapi kita akan go through satu persatu lah. Jadi macam biasa saya dah siapkan nota untuk kita study sama-sama. Tanpa lengah akan masa lagi, jom kita study berkenaan chart pattern. Okay, chart pattern. Chart pattern adalah sejenis pola harga yang kerap terbentuk ataupun terjadi di dalam market. Dalam ayat mudah, chart pattern ini adalah bentuk-bentuk yang dapat kita kenal pasti dan gunakan untuk analisis pada live market, kerana pembentukan harga yang mengikut chart pattern akan sentiasa berulang-ulang mengikut kitarannya. Jadi chart pattern ni adalah bentuk-bentuk yang kita boleh kenal pasti dekat dalam market. Kita boleh lukis dan kita tahu kitaran dia. Just imagine satu sequence untuk chart pattern tu dia ada A, B, C, D. So sebelum dia berlaku A, B, C tu korang tak tahu. Tapi dia lepas dia jadi A, B, C, korang dah boleh expect apa yang akan terjadi pada D. Macam tu lah. Nantilah saya explain, okay? Okay. Sedikit berbeza dengan kitaran kejadian base yang hanya memerlukan satu candle untuk dia break low ataupun high price sesuatu candle lah. Maksudnya kalau, maksudnya dekat sini nak bagi tahu kalau base tu dia punya cycle cuma base break. Dia satu kali break ataupun satu sequence saja untuk korang kenal pasti sesuatu base. Tapi chart pattern ni dia ada beberapa sequence. Chart pattern akan melibatkan beberapa series of break and reaction yang akhirnya membentuk sebuah pattern. So ni lah beza dia. Kalau korang tengok dekat lukisan ni, saya ada lukis base dengan chart pattern. So kalau base ni macam mana? Base kita ada satu candle, dia break low, macam saya tulis, dia break low, dia akan jadi base. Kalau dia break high, dia akan jadi, kalau dia break high ni keluar bull candle, dia akan jadi demand zone. Kalau dia break bawah, dia akan jadi supply zone. Tapi berbeza dengan chart pattern, dekat sini dia break, dekat sini dia break, dekat sini dia reject, dekat sini dia reject. Jadi reaksi-reaksi harga ni yang menjadikan sesebuah pattern tu. Chart pattern boleh datang dalam dua bentuk, iaitu dengan reversal pattern dan continuation pattern. Namun buat sementara waktu, kita akan ignore dulu topik berkenaan kategori chart pattern. Ni kategori reversal pattern dengan continuation ni adalah kategori pattern. Dan kita akan fokus terlebih dahulu dalam mengenal bentuk kitaran chart pattern itu sendiri. Ini kerana chart pattern memang banyak nak mati. So baik kita kenal dulu semua chart pattern, nanti kita akan longgokkan dia ikut kategori. So kita akan kenal chart dulu, baru kita akan kategorikan dia. Kalau korang tak kenal pun bentuk pattern tu, tak ada guna saya kategorikan, sebab korang pun tak kenal bentuk dia macam mana. Untuk hari ini kita akan mulakan dengan pattern double top dengan double bottom. So kita ada first top, kita ada second top, dan kita ada neckline. Neckline tu adalah point yang terakhir ataupun point yang paling rendah sebelum dia sampai dekat second top. Selalunya neckline ni kita akan guna sebagai first TP ataupun re-entry. So korang boleh take note dulu benda tu. Hari ni kita akan kenal-kenal dulu dia punya pattern ni. Sifat double top, dia ada dua puncak, dia ada satu lembah. Sifat double bottom pula, dia ada dua lembah, lepas tu dia ada satu puncak. So kat sini kita panggil first bottom, sini second bottom, dan dia ada neckline juga. Senang cerita dia cuma terbalik je lah. Jadi untuk bagi gambaran yang lebih jelas untuk korang berkenaan double top dengan double bottom ni, kita akan cari dekat chart pula. So dekat JPP JPY ni ada satu nampak, first top, second top, lepas tu kita ada neckline. First top, second top, neckline. So ni adalah first top, second top, neckline. Simple lah bentuk dia. Kalau kita tengok, dia buat kenaikan macam ni, lepas tu dia turun macam ni, dia buat kenaikan lagi satu, lepas tu dia buat turun lagi sekali. Selalunya kita akan entry dekat sini lah. Dekat first top ni kita akan entry macam tu. Tapi untuk lebih detail untuk cara entry, kita akan bincangkan pada siri akan datang. Untuk siri kali ni kita nak buat exercise untuk kenal pasti double top punya pattern. Okay. Okay, so kat sini kita ada lagi contoh double top. Sini adalah first top, sini pula adalah second top, lepas tu sini pula adalah dia punya neckline.
Okay, kalau boleh saya nak korang cari first stop dengan second stop ni yang akhirnya dia sampai balik dekat neckline. Faham eh? So daripada first stop ke neckline, neckline ni adalah point paling rendah sebelum second stop. Itulah neckline eh. Dia adalah point paling rendah sebelum second stop. So sini first stop, sini second stop. Saya nak price sampai balik. Kalau boleh price sampai balik ke neckline. Price kembali ke neckline selepas second top. Okay, ni kita screenshot sikit. Kita buat nota. Okay, jadi dekat sini saya ada buat nota sikit berkenaan double top cycle. So dia kena datang daripada rally, lepas tu dia drop. So bila dia rally drop, dia menghasilkan first top. Kemudian dia akan turun yang paling bawah. Dia point paling bawah ni kita akan tahu selepas dia naik balik, baru kita tahu point B. Maksudnya bila terjadinya point C, A dengan C ni, maka kita tahulah dekat mana point B. So selepas korang dah ada step A, step B, step C, korang perlukan dia untuk sampai ke D, iaitu price daripada second top kembali ke neckline. So kalau dalam bentuk chart, korang boleh nampak price rally, lepas tu dia drop. So selepas dia drop ni, korang boleh nampak dia telah menjadikan first top. Tapi selagi price belum kembali ke first top untuk menghasilkan second top, kita tak akan tahu dia punya neckline dekat mana. Jadi dia perlu melakukan configuration A, B, C, baru kita tahu dia nak pergi kat mana selepas tu. So daripada neckline ni, dia akan pergi ke second top. So selepas dia dah sampai ke second top, baru kita tahu point B dekat mana. So A dekat sini, B dekat sini, C dekat sini. So selepas korang dah ada A, B, C, korang nak expect price pergi ke mana? Adakah dia pergi ke atas ataupun ke bawah? So kalau korang menggunakan configuration untuk double top, korang akan fikir dia untuk pergi ke bawah, iaitu pergi ke point D. So point D adalah paras neckline. Jadi korang boleh jadikan dia sebagai korang punya TP jugalah. Jadi bila korang practice dekat dalam chart, korang kena cari double top yang sampai ke neckline. Ada setup A, B, C, D. Okey, sekarang kita akan tunjuk contoh untuk double bottom pula. Okey, dekat sini kita ada contoh double bottom eh. So kat sini first bottom, sini second bottom. So selepas kita dah ada first bottom, second bottom, barulah kita tahu dekat mana dia punya neckline. Dekat sini. Okey. Jadi kita screenshot ni untuk jadikan contoh kita. So kita letak kat pin. Okay, kat sini saya ada buat nota sikit berkenaan double bottom punya cycle. Dia kena ada first bottom, iaitu price drop dan rally. Dia drop ataupun turun dan naik, so menghasilkan double bottom pula. Dia menghasilkan first bottom. So bila dia naik, dia akan menghasilkan neckline. Tapi korang takkan tahu dia punya neckline sehinggalah terjadinya second bottom. Jadi second bottom ni adalah price kembali ke paras harga first bottom. Dia kembali semula ke paras harga sini. Dia kembali semula ke paras harga ni kalau korang tengok. Jadi selepas dia dah kembali ke paras harga ni, barulah korang boleh tentukan point B, iaitu point neckline. So selepas dia dah sampai ke first bottom ni, barulah korang tahu ini adalah point yang paling tinggi sebelum sampai ke second bottom. Jadi selepas korang dah ada configuration A, B, C, okay, apa yang korang expect adalah price untuk kembali ke neckline. So daripada sini selalunya kita akan buy. Lepas tu korang dah ada korang punya TP menggunakan chart pattern double bottom. Macam tadi saya bagi dua contoh kan untuk double top. Sekarang saya cari lagi satu contoh untuk double bottom. Okey, dekat sini ada satu double bottom yang cantik lah. Okey, ni adalah first bottom, second bottom. Kalau chart-chart hilang ni korang jangan risau. Selagi mana korang punya nampak pricing ni, still boleh trade. Ni dia panggil apa, hilang data lah. So tak kisah apa benda tu, tak penting. Lepas tu ni korang tanda lah. So ni dia punya neckline. Sebab apa kita boleh tanda neckline? Sebab apa kita dah ada point yang kedua. So pergerakan dia daripada sini ke sini, ke sini. Okay, ni saya tanda yang senangnya lah. Okay, ni adalah point A, ni adalah point B, ni pula adalah point C, sini pula adalah point D. Jadi daripada sini korang ada A, B, C, D. Okay, first bottom, neckline, second bottom, korang punya TP ataupun dia kembali ke neckline. Okay,
Jadi buat masa ni korang practice dulu untuk kenal pattern-pattern ni, berkenaan kalau dia tak sampai ke neckline ke, dia tembus terus ke, yang tu kita akan belajar nantilah. Yang paling penting sekarang adalah korang kenal dulu point A, B, C, D. Kena complete cycle dia ni. Korang jangan pening-peningkan kepala cari benda yang saya tak ajar lagi. Korang hafal dulu pattern ni, cari dekat dalam market, cari banyak-banyak dekat M1 ke, M5 ke, M15 ke. Yang penting korang cari point A, B, C, D untuk double top dengan double bottom ni, yang macam saya tunjuk ni. Jadi itu saja perkongsian saya untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Nak tanya apa-apa boleh komen kat bawah. Dan kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register account melalui affiliate link di bawah. Dan kalau korang belum subscribe, boleh subscribe ke YouTube channel ni, sebab kita akan ada lagi episod-episod berkenaan chart pattern ni. Hari ni cuma intro saja. Dan kalau korang rasa intro ni pun dah susah, maksudnya korang kena praktis banyak-banyak, sebab dia akan jadi lagi susah. Sebenarnya susah senang ni depend pada orang. Kalau korang dah biasa, dah praktis lalu, jadi senang lah. Sombong amat. Tapi bagi orang baru macam saya dulu, nak kenal pattern ni, saya kena lukis banyak-banyak macam Cikgu Mansur kita tahu, sebab saya ni bodoh sikit. Stupid. So saya kena tulis banyak-banyak. Jadi kalau korang memang pandai, selalunya sekejap je boleh nampak. Yeah boy. Jadi tu je lah kot. Okay, assalamualaikum. Bye.